Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis tanggal 10 Maret tahun 2022, Dinas Bina Marga Kecamatan Pasar Rebo mengadakan pengaspalan di wilayah Kelurahan Gedong, tepatnya di Jalan Damai, RT 14 RW 03, dan Gang Cuntel RT 06. Pengaspalan kedua ini adalah hasil musrenbang Kelurahan Gedong yang diadakan pada tanggal 31 Januari tahun 2022. Pengaspalan dibantu oleh PPSU Kelurahan Gedong. Berikut tanggapan Pak RT 14 Bapak Umar dan Korlap Dinas Bina Marga Kecamatan Bapak ini Yoyo. Ini hasil musrenbang tahun 2022 kemarin ya, di tanggal 31 ya Pak Teh? Iya, betul. Ini kira-kira hasil usulannya langsung dikerjakan ya? Langsung dikerjakan, alhamdulillah. Ini udah langsung di, jadi nggak berapa ini waktunya, nggak biasanya sih lambat, tapi ini cepat sekali. Langsung ya, pengerjaannya langsung ya? Iya, di RT berapa Pak RT? RT 14 RW 03. RT 14 RW 03. Ya. Dengan Pak RT siapa? Pak RT Umar. Pak RT Umar. Oke Pak, makasih Pak ya. Iya, sama-sama. Selamat bekerja, selamat bertugas. Selamat pagi Pak Yoyo. Ini pagi, musrembang. Hasil musrembang ya, masih ya. Betul. Yang kedua ya. Yang kedua rencana tiga lokasi. Nanti di Gang Cuntel. Luasnya berapa Pak? Kurang lebih ini luasnya sekitar 43 lebih. 43 Gang Cuntel? Ya, nah di Gang Cuntel kurang lebih sekitar 30 meter persegi. Jadi total kita bawa aspal itu ke sini sekitar 6 ton. Oke, Pak Yoyo, makasih Pak Yoyo. Selamat bertugas. Siap. Lurah Gedong Ibu Nunung berharap usulan perencanaan dan pembangunan yang dianggarkan di tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kedepannya lebih baik. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.